Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Hari ini beranda Twitter dan Instagram diramaikan dengan keributan antara salah satu netizen yang tercinta di Twitter dengan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Perkara ini dimulai karena kritikan dari netizen yang tercinta yang berakun @outstanding soal dana APBD untuk pembangunan Masjid Al-Jabar yang baru diresmikan di penghujung tahun 2022. Netizen yang tercinta itu menyebutkan seharusnya APBD tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pembangunan masjid. Dia menjelaskan pembayaran pajak itu tidak menggunakan niat untuk wakaf. Kritikan itu pun langsung dibalas oleh pria yang akrab disapa Kang Emil lewat postingan di Instagram. Dia menyertakan beberapa foto kolase terkait pembangunan tempat ibadah dengan APBD dan juga screenshot ucapan akun @outstanding itu. Dia mengatakan penggunaan dana negara berasal dari kesepakatan bersama dan dibahas dengan musyawarah bersama rakyat. Kang Emil juga menjelaskan bukan hanya masjid yang bisa dibiayai APBD, namun tempat ibadah lain pun bisa seperti gereja hingga pura, asalkan disepakati eksekutif dan legislatif. Tak sampai di sana, akun @outstanding juga memberikan komentar pada postingan tersebut. Dia juga menyinggung soal media sosial bisa dimanfaatkan warga Jabar untuk diskusi sehat, bukan dengan emosi dan persekusi. Dia juga menyampaikan soal anggaran transportasi yang hanya 0,53% yang pada akhirnya habis untuk belanja operasional bukan modal. Padahal keberadaan angkutan umum di wilayah itu nampak memprihatinkan. Sementara itu di Twitter, Kang Emil mengomentari soal dialognya tersebut. Dia juga menegaskan masalah tersebut tidak perlu jadi terlalu panjang seperti tweet war dan cukup menyampaikan hak jawabnya. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk sekilas informasi mengenai keributan antara netizen yang tersayang @outstanding dengan Kang Emil di Twitter dan Instagram. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur.